Okay, hari ni kita nak cuba servis power, servis pedal drive, servis pedal drive propeller lah, servis pedal drive propeller. So masalah pedal drive ni ialah di mana dia jam bahagian drive ni, dia tak boleh nak kayuh ke depan, dia stuck. Nampak gaya propeller okay, cuma dia stuck kat dalam ni. Nak reverse tak ada masalah, tapi bila nak ke depan dia dah macam stuck. Okay, drive reverse okay, drive ni forward okay, reverse full boleh tak masalah. Nak forward separuh je, forward separuh je. So kita tengok apa masalah yang menyebabkan drive ni separuh sahaja. Mungkin ada benda stuck kat dalam ke, macam mana. So pertama sekali kita kena buka lah dia punya cover ni. Buka dia punya cover ni. Alright. Okay, jadi untuk buka cover pedal drive ni, untuk tengok dia punya apa, bearing ataupun gear kat dalam. Okay, kita perlukan okay, kita perlukan special tools lah. Kita perlukan special tools okay, untuk kita buka daripada lubang dia. Tools ni special wrench lah, special wrench untuk kita buka. Baru kita tengok apa yang kat dalam dia. Okay, jom tengok. Okay, untuk bukakan cover pedal drive ni, nak tengok ataupun gear dalam ni, kita kena buka dulu cover untuk pedal ni. Okay, buka dulu cover untuk pedal supaya kita boleh gunakan special tools tu lah, untuk special allen keys untuk keluarkan screw ni. Barulah kita boleh buka pedal ni, dan kita buka cover dia. Okay, buka pedal dulu. Ya, buka pedal dulu, keluarkan skru ni, buka pedal dulu. Mulalah kita buka cover dia. Okey. Okey, untuk membuka skru pedal ni, kena ingat skru ni rotation dia atau putaran dia belah kanan dan belah kiri dia berbeza eh. Jadi untuk belah kiri, untuk longgarkan skru, kita tak boleh counterclockwise. Kita kena clockwise, ikut arah jam eh, ikut arah jam supaya baru dia buka. Kalau kita counter clockwise dia ketat. Okey, so untuk buka pedal belah kiri kena clockwise. Sebab putaran dia berbeza dengan sebelah kanan. Okey. Nak buka, kita boleh longgarkan pedal lah. Okey, dah boleh tu, longgarkan pedal. Okey. Okay, pedal sebelah kanan kita dah buka. So kita nak buka pedal sebelah kiri ni, dia agak ketat. Okay, sebab tengok pun gap antara pedal dengan cover drive ni, cover bearing semua ni agak rapat lah. Tak sikit nak buka ni. Okay, dan agak susah untuk keluar lah. Okay, keluarkan dulu. Okay, pedal sebelah kiri berjaya dikeluarkan. Okay, ada tengok sedikit kotoran kot minyak ni. So, macam ada leaking ke apa. Tengok. Okay, berbanding dengan sebelah sini agak bersih. Sebelah kanan agak bersih. Okay, dengan menggunakan special tools ni ataupun special wrench ni, cover sebelah kiri kita buka. Tapi bila saya pas tak buka dia, saya perasan yang nak buka ni cover dia agak mudah dibuka dengan special tools tadi. Maksudnya cover ni tidak diketatkan dengan betul lah, dengan betul-betul ketat lah. Jadi nasihat kepada pengguna M2, Mac M2 ni, kalau boleh pastikan sebelum sebelum anda menggunakan
pedal drive anda tu, sila check dulu lah sebarang kemasan cover untuk apa? Cover untuk pedal drive ni diketatkan dengan baik supaya nanti tidak ada masalah yang berlaku di dalam sistem pedal drive lah. Okey, so boleh buka lah. Boleh buka. Kita punya pedal drive system. Cover dia ni. Tadi buka senang je. Sebab macam tak ketat sangat. Okey, so mungkin ada something lah. Okey. So ini dalam bentuk dalam dia, sistem dia. Dia ada seal. Seal. Okey, ini cover dia. Okey. So bahagian dalam pedal drive. Gelap sikit. Okay. Okay, dalam pedal drive. Ada bearing. Nampaklah. Ada bearing. Kat sana ada bearing juga. Ada gear. Ada bearing, ada gear. Okay. Mestinya bearing ni susah nak rosak lah. Condition bearing ni ok. Tak ada masalah sangkut-sangkut. So kita tengok ada gear. Gigi-gear dalam tu. Gigi dalam tu. Kita cuba buka yang sebelah sana lah. Okay. Dia ada side. Sebab yang sangkut tadi bila kita nak forward. Moving forward. So moving forward ada masalah sangkut. Okay, so tengok ada moving forward ada masalah sangkut. Itu sebenarnya masalah dia. Okay. Bearing ni tak ada masalah. Okay. Tengok apa tak ada ni. Okay, kita pun dah buka pedal drive system tadi yang cover sebelah sebelah mana ni? Sebelah kanan. Okay, cover sebelah kanan ni. Kita dah keluarkan cover sebelah kanan. So cover ni dia sekali dengan gear lah. So cover ni sekali sebelah gear. Dan benda yang sama juga saya perasan bila buka cover belah kanan, dia punya cover ni senang dibuka. Maksudnya tak ketat sepenuhnya. Okay. Bila tak ketat sepenuhnya, kebarangkalian untuk apa gear dengan apa? Okay, gear ni dengan gear dalam tu, gigi gear ni mungkin akan loose sikit lah. So mungkin dia tak inline betul-betul, jadi mungkin ada masalah untuk pergerakan propeller lah. So setakat ni kalau check kat dalam tu gear tu, okey, kat dalam gear tu semua tak ada masalah lah. Gigi gear pun cantik, tak ada yang rosak lah. Okay, gigi gear cantik, tak ada yang rosak. Okey, tak ada pun yang rosak. Grip pun cantik lagi, grip banyak lagi. Dan kita tengok gear kat sini pun semua tak ada masalah. Tak ada gear yang rosak lah. So kalau nak check, kita check bila pusing sini pun tak ada yang sangkut. Okay. Gear tak ada yang sangkut. Even nak apa, nak rotate backward ke forward ke, tak ada masalah, tak ada sangkut. Okay. Tak sangkut. So masalahnya saya rasa masalahnya ialah gigi gear, kedua-dua gear ni tidak engage selari dengan betul lah. Tidak selari ataupun tidak engage dengan betul semasa kita semasa dalam konsol dia lah. Jadi sebab tu mungkin nak reverse tak ada masalah sebab dia backward kan, dia gigi dia apa melintangnya tu. Tapi bila nak cengkam untuk pedal forward, dia tak grip. Grip pun tak penuh. Okey. So saya nak check propeller pula. Propeller punya sistem ni tak ada masalah. Propeller punya sistem dalam ni tak ada masalah. Okay, so possibility besar ialah engage gear ni, dia punya gigi gear ni tak engage ataupun tak masuk betul, tak masuk dengan baik. So kita cuba ketatkan, tengoklah. Okey tak okey. Alright. Okey, saya dah masukkan cover yang belah kiri ni. Okey, ketatkan sikit supaya rapat. Okey, rapatkan sikit. Dia punya gigi pun dah engage masuk tu kat dalam tu dengan dia yang
Okay. Okay. So nampaklah dia dah engage macam tu. Sebab apa? Tak salahlah sebab tengok grease cantik lagi. Gear pun tak ada yang rosak sebagainya. Okay. Gear apa untuk pusingan pedal dengan gear propeller pun tak ada masalah. Jadi kita tengok dia dah engage masuk dalam gigi tu. So kita try. Kita try boleh tak dia untuk pedal forward dan backward. So kita try dulu. So kita try dulu, kita masukkan satu pedal, kita cuba. So tadi, okay, satu lagi nak ingat kan. Kebanyakan pedal dia akan loose bagian ni. Macam pedal basikal juga lah. Jadi kena perhatikan betul-betul dan kena selalu ketatkan bahagian ni supaya tidak tercabut semasa buat paddling dekat laut lah. Itu masalah nanti kalau paddling dekat laut. Kena ketatkan pakai plier lah. Standby plier grip atau plier ikan tu. Fishing plier untuk ketatkan, insyaAllah boleh. Ataupun terus ketatkan pakai white tape supaya tak keluar lagi lah. Okay, kita cuba tengok. Tadi masalah dia untuk kita pedal ke depan. Pedal belakang tak masalah. Ini pedal belakang. Okay, pedal belakang tak masalah. Okay, rasa sakut-sakut sebab aku rasa sikit lah sakut-sakut sebab dia sebelah je. Okay. Kita cuba tengok. Aku sempat sebelah sikit. Okay. So, backward. Backward pedal. So, gear, engage, okay. So, gear kat sini ada masalah bunyi. Macam tak engage kan. Okay, aku kita tengok dulu. Okay, so backward. Forward. Okay, forward dah dapat. Forward dah boleh. So, tak ada masalah. Berkenaan dengan gigi gear. Okay, gigi tak masalah. Propeller pun dah pusing elok. Backward pun pusing elok. Okay. Okay, semua dia longgar lah sebab sebelah side satu side je. Kalau bila masuk sebelah ni, insyaAllah dia ketatkan lah. Dia longgar ni sebab satu side saja kita masukkan. Cover, ini tak masukkan lagi sebab tu longgar lah. Tak ketatkan. Jadi, suggestionnya kita kena ketatkan dua. Okay, so ini dah boleh backward. Dah boleh forward. Dengan lancar. Alright, so grease tak payah tambah. Grease lebih cantik lagi. So, kita ketatkan sahaja. Alright. Okay, lagi satu. Sebelum ketatkan cover untuk pedal, kena pastikan dulu dia punya off seal ni. Off seal ni tidak rosak dan tidak berlipat lah. Okay, off seal ni dalam keadaan baik. Tak putus. Sebab ada tempoh hari saya buka. Off seal ni putus. Sebab terlalu lama untuk, ataupun mungkin terlalu ketat sebagainya. Dia putus bila buka. Dan off seal ni boleh didapati di kedai-kedai spare part machining lah. InsyaAllah ada. Bawa sample size. InsyaAllah dia boleh bagi lah. Okay. Kalau perlukan juga boleh contact saya. Okay. Tekan supply lah. Okay. Dan sama juga dia punya seal. Berseal kat depan ni. InsyaAllah dia very kata betul-betul kedap air lah. Tak akan masuk. So, tengok. Kena check juga sama ada apa seal kat depan ni ada luka ke sebagainya supaya nanti air tak masuk ke dalam sistem pedal lah, sistem gear. Okay, so kita ketatkan lah, nak tengok sama ada boleh berfungsi dengan baik atau tidak kita punya sistem ni. Okay, jom. Okay, cover kita dah ketatkan. Tak elok-elok lah supaya tak ada gap yang apa lah tertinggal lah, ada gap dengan cover dengan body ni. Lepas ini pun sama. Lepas ini pun sama, tak ada gap. Tak elok-elok lah, ketak sebaiknya lah. Okay, apa yang tak diketatkan lagi. Dan kita test tengok. Test sebelum kita ikat pedal tu. Ketakkan pedal dengan screw. Kita test dulu tengok kita punya pedaling ataupun kita punya propeller boleh tak boleh berfungsi dengan baik. Okay, backward. Jadi backward tak ada masalah kan. Backward tak ada masalah. So backward boleh. Okay, backward boleh pusing. Tapi jatuh. Tak apa, tak ketat kan. Okay, so backward boleh pusing. Forward. Okay, forward. So tak ada masalah. Okay, kita punya pedaling system tak ada masalah. Jadi kita dah ketatkan gear jadi. Okay, dua-dua gigi gear dah engage. So tak ada masalah untuk pedaling. Okay, alright.
So itu punya masalah dah selesai lah. So itu punya masalah dah selesai. Okey, tak apa, kita cuba check blow panel dulu. Dari segi blow panel saya tak ada masalah. Okey, pusing check lagi blow panel. Tengok pusing blow panel. Lagi satu, kena ingat untuk masukkan skru pedal ni, kena ingat skru yang belah kanan, belah kiri sebab tak sama. Sebab memang tak sama, skru sebelah kanan dengan trik dalam tak sama. Jadi jenuh lah kalau kita ambil skru yang salah tu, memang jenuh lah nak masuk. Okay. So sekarang ni, bila dah pusing clockwise pun tak masuk, bila pusing counterclockwise pun tak masuk. Maksudnya skru tu bukan skru yang betul lah, untuk side betul. Jadi kita cuba skru side yang sebetulnya. Jadi sebab belah kanan dia clockwise. Macam mana dia dapat ni? Ok, sebelah belah kanan kita counterclockwise. Dah masuk lah, maksudnya itu skru yang betul. Ok, skru yang betul eh. So kita ketatkan. So ketatkan pakai Allen key, size yang dibekalkan lah dalam package. Ok, ketatkan. Yang sini pun sama. Yang sini pun sama. Sebelah kiri. So skru sebelah kiri tadi kita clockwise. Sebab apa? Nak buka ni dia counter clockwise. Okay. So masuklah. Okay, kita dah pasang pedal. Kita test pedaling kita. Apa pedal okey. Okey, pedaling pun lancar. Okey, lancar. Oi, ingat. Cuma bila kita backward, back pedaling tu dia macam ada sangkut-sangkut sikit masalah ni. So, kita check balik gear. Kalau pro pedal dah nanti. Sini. So, kita akan buat full check up nanti, buka semua. Okey, dekat ni kita just buat yang pedaling punya sangkut tadi lah. Okey. Right. Kita test tengok. Okay, jadi masalah untuk pedaling forward tadi tak ada masalah dah. Dah selesai. Smooth je. Pedaling forward. Cuma next kita akan tengok ialah macam mana masalah pedaling backward tu yang macam sangkut-sangkut sikit. Okey, sekian untuk hari ni. Semoga bermanfaat pada semua. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.